Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Untuk pembahasan kali ini adalah yang kita bahas nanti adalah cyber law ya. Apa itu cyber law? Itu bisa yang akan kita bahas untuk hari ini nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya informasikan untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Nanti saya share di sana. Kemudian jangan lupa untuk yang belum absen ya, absen dulu baru mengikuti untuk klik link yang ada di siakatnya langsung diarahkan ke perkuliahan online kita. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini pembahasan kita adalah cyber law. Nah, pengertian dari cyber law itu sendiri apa? Nah, istilah hukum cyber ini diartikan sebagai padanan kata dari cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI atau teknologi informasi ya. Nah, istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI, Law of Information Technology. Hukum dunia maya, Virtual World Law, hukum mayantara secara akademis, terminologi cyber law ini belum menjadi terminologi yang umum. Nah, terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of the internet, law and the information superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dan sebagainya. Nah, ini istilah cyber law atau terminologinya seperti itu. Di Indonesia itu sendiri tampaknya belum ada istilah yang disepakati ya, di mana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law ini misalnya hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika, telekomunikasi, dan informatika. Nah, secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Nah, kegiatan cyber ini adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Nah, itu adalah pengertian dari cyber law ya. Silahkan dipahami kembali nanti kalau memang butuh tambahan untuk pengembangan, silahkan ditambahkan. Nah, untuk tujuan cyber law itu bagaimana? Cyber law ini sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana ya. Cyber law ini akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Ruang lingkup cyber law ini, pembahasan mengenai ruang lingkup ini dimasukkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet, lebih ke jaringan ya. Nah, secara garis besar ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum. Ada e-commerce, kemudian trademark, domain names ya, privacy and security on the internet, copyright, defamation, content regulation, digital settlement, dan sebagainya. Nah, ini aspek-aspek garis besar lingkup cyber law itu seperti itu ya. Nah, mungkin masih banyak lagi. Untuk topik-topik cyber law secara garis besar ada 5 topik ya dari cyber law itu di setiap negara. Ada topik tersebut yaitu pertama information security.
menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Nah, itu ya untuk pengamanan pengirim dan penerima ya, otentikan. Yang kedua ada online transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Nah, ini atau beberapa topik tadi ya dari CyberLab itu sendiri. Untuk yang ketiga, rekin electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Kemudian ada regulasi information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Nah, yang kelima, regulation online contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi export import, kemudian kriminalitas dan yurisdiksi hukum. Itu adalah secara garis besar topik untuk cyber law. Nah, komponen cyber law-nya itu apa? Nah, di sini dijelaskan juga mengenai komponen cyber law. Untuk yang pertama tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Nah, komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya. Jadi ada kaitannya mengenai hukum ya, karena ini apa namanya, untuk apa transaksi ataupun misalkan di e-commerce ya, itu kan tentunya apabila ada penipuan dan lain sebagainya kan sudah ada peraturan atau prosedurnya masing-masing ya, dan di situ juga tentunya ada keterkaitan mengenai cyber law tadi ya, mengenai hukum. Apabila ada salah satu pihak yang berkesepakatan kemudian merusak untuk kesepakatan tersebut, itu artinya berarti ada yang melanggar yurisdiksi hukum ya. Lalu yang kedua tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan. Aspek accountability ini tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet atau internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Nah, komponen tersebut tentunya sudah berlandaskan hukum ya. Sudah ada mengenai cyber law, tentunya dia juga ada landasannya ya untuk mengenai komponen maupun yang lainnya. Tuh yang ketiga tentang aspek milik intelektual, di mana adanya aspek tentang paten merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam cyber. Ini untuk hak akses hak milik ya. Misalnya kan ada nama brand ya, ataupun logo, kode dan lain sebagainya, itu ada hak miliknya masing-masing ya. Hak paten. Yang keempat tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal. Dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Yang kelima ada tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap penggunaan internet. Sudah sudah aman ya. Itu ada jalurnya masing-masing, ada landasannya tadi, hukumnya tentunya ya, mereka membuat peraturan, ada hukumnya.
Untuk yang keenam tentang kebutuhan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang paling dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Itu yang ketujuh tentang aspek hukum yang memberikan legalitas atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Ini adalah tujuh dari komponen-komponen cyber law ya. Tadi di sini ada topiknya, kemudian ada komponennya ya. Nah, kemudian ada di sini juga asas ya. Asas-asas cyber law dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan ya. Ini yang biasa digunakan untuk asas cyber law untuk menentukan hukum. Misalkan ada pelanggaran. Untuk yang pertama, asas pertama itu ada subjective territoriality yang menekankan bahwa keberlakuan hukum itu ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lainnya. Ada subjektif ya. Misalkan melanggar hukum ya, ditentukan sesuai perbuatan yang dilakukan tersebut, misalkan di Indonesia ya. Dan penyelesaian tindak pidana, misalkan orang Malaysia menyalahkan nih, ini sebagai contoh saja, negara A membuat kesalahan ke negara B. Dan berarti secara subjektif tadi itu menekan bahwa hukumnya ditentukan berdasarkan di negara A dan penyelesaiannya tindak pidananya nanti di negara B misalkan ya, karena dia orang berkebangsaan B ya. Kemudian ada objective territoriality yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan yang terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya ada nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku ya. Passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Untuk pasif ini berarti untuk lebih ke korban. Protective principle yang menyatakan berlakunya hukum berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Untuk protective principle ini lebih ke apa, negara atau pemerintah ya, biasanya tidak ke personal ataupun individual. Dan ada universality, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber ya. Nah, asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa di setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pola kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Misalnya, penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain sebagainya. Meskipun di masa mendatang asas juridis universal ini mungkin dikembangkan untuk internet privasi, privasi apa privasi ini, seperti komputer cracking, carding, hacking, dan virus. Namun perlu dipertimbangkan bahwa menggunakan asas ini dapat diberlakunya untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Ada plus minusnya ya. Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum yang hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Untuk ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screen dan password. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan
antara legally significant online phenomena and psychological location. Itu ya, untuk mengenai asas-asas dari cyber law. Oke, kemudian di sini ada juga teori-teori cyber law ya. Berdasarkan karakteristik khususnya yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori ya, teori untuk cyber law itu sendiri. Yang pertama ada teori the theory of the uploader and downloader. Berdasarkan teori ini, negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading atau downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Nah, Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini. Saya rasa mungkin cukup bagus ya untuk mengenai segi keamanan di jaringan. Nah, apalagi untuk zaman sekarang itu ibaratnya teknologi itu kan sudah terlalu canggih ya, sudah sangat hampir bisa dikatakan terkadang itu melebihi batas ya, batas orang berpikir. Nah, oleh karena itu kalau ada dengan adanya teori tersebut, saya rasa mungkin bagus ya kalau memang mau diterapkan. Dan yang kedua ada the theory of law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. Yang ketiga dan the theory of terakhir ya, international space. Nah, ruang cyber dianggap sebagai the fourth space, yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality. Seperti itu ya untuk teori dari cyber law. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya untuk yang sudah saya jelaskan tadi mengenai apa itu cyber law dan lain sebagainya. Saya rasa sudah paham ya. Nanti silakan dipelajari kembali materi dari saya, dikembangkan ya agar lebih lengkap lagi untuk materi mengenai cyber law itu sendiri. Tambahkan dengan banyak sangat sumber ya, referensi terkait mengenai cyber law itu sendiri. Oke, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dijabarkan, bisa dikembangkan untuk materinya agar lebih, mungkin lebih paham. Pemahaman orang kan terkadang berbeda ya, mungkin dengan menambahkan atau pengembangan materi yang dari saya mungkin akan lebih paham lagi dibanding sebelum mengembangkan materinya. Seperti itu contohnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.